pahala aja. Nassar Diawa Safarudin udah lost kontak. Kasih Mupi, Mupi kasih makan Mupi, ntar mati Mupi. Maya ada? Ada. Oke, jadi kita akan tempatin gue bacanya doang gue doang yang belum dan dirinya nanti ada dua kali gue belum apa tadi yang kita bilang? Iya ini dulu aku ya, habis belum sampai ya. Sukses ya. Iya, masalah ini sore bentar. Sana ya. Makanya masuk. Sorry. tiba-tiba flashback di masa-masa perjuangan itu. Terima kasih teman-teman. Bukan mudah untuk menjadi seorang artis, entertainer. Saya melihat foto di belakang tadi, saya sama mereka semuanya bersama. Banyak kenangan ya, saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Selama saya sama mereka, jadi lagu ini pun ini kenangan banget gitu. Jadi bulan puasa, sambil puasa, dan Eva Aidil juga mau hadir malam hari ini. Terima kasih, boleh tepuk tangan yang benar buat teman-teman saya. Banyak kenangannya, banyak banget pokoknya. Walaupun aku rokeran. Ya penonton di kolom boleh silat untuk duduk dulu. Masih banyak lagi sesi di depan ya. Guys, ayo foto, ayo foto aja saya. Sini. Ayo, mereka foto. Tiga nggak ikut. Eva. Oh iya. Berapa menit? Apa dipijitin? Ih, cerita lama ya. Enak. Iya. Bukan banyak kejadian. Kalau wajar. Ya, kejadian yang ada di kamar kan. 7 menit. Saudara. Kita juga kemarin bareng ya, jadi kita juga pernah mati komunikasi ya. Kita punya WA grup KDI bersama, yang mana kita selalu bersama. Jadi itu tadi kayak Eva sama Aidil, walaupun nggak bangun bareng kita, tapi dia hadir. Salah satu bentuk support mereka berdua mewakili dari tim KDI sana untuk Nassar. Jadi luar biasa solid kalau KDI pertama ya, kita maintain terus dan usaha dari masing-masing juga luar biasa. Saya 18 tahun berkarya, 11 penghargaan yang diterima. Yang pasti kami semua ikut bangga dengan melihat Nassar seperti sekarang. Yang mewakili Nassar kita semuanya. Dan ini adalah salah satu namanya keberhasilan dari Nassar juga. Ngedidik kita seperti ini. Tetap jadi diri sendiri, tidak selalu di sini tekankan kepada kita semua, dan alhamdulillah berkat di sini juga. Zaman dulu itu Bu Siwi ya, akhirnya sampai sekarang ini dipertemukan lagi oleh Bu Siwi dengan satu panggung konsep ini ya. Iya. Justru tadi pas waktu itu sebenarnya ada yang bisa satu nyari kolam renang. Mau coba jadi nanya. Tapi kenapa yang dipakai itu ya? Maksudnya kan ini kan memang nggak disengaja ya. Kan didorong. Kan orang itu kan banyak marah-marah tuh kameranya gini loh. Bukan apa-apa banget gitu. Bayangin orang udah mau pingsan, udah diangkat, dia bisa marah-marah. Serius nggak sih pas nyanyi Hujan di Malam Minggu tuh yang kebayang itu cuma hanya di kolam renang doang. Iya, kita lagi berasa sama dengan kamu ya. Yang agak berubah. Oh, ada. Ada banyak ngomong gitu. Itu kan sejarah ya. Sejarahnya dipanggil ayah kan itu. Soalnya enak. Suamiku. Aku mau tutorial cara makan pastel. Ya. Cuma aneh-aneh kan. Nah, aneh-aneh tadi gini nih. Enggak di mana-mana. Ini loh. Terus gacong. Betul enggak jadi. Enggak enak ternyata. Udah makan. Sosokan kan. Wah. Ini anakku yang buset. Meti katanya tadi mau foto Nassar. Ayo dong Meti jangan sombong dong. Terus ganti baju lagi. Udah, ini udah. Maksudnya tempat meter ke Nassar. Buset, buset, buset nih. Ada adik kakak siapa? Berempat, berempat. Berempat ya? Berempat ya? Berempat tuh sama Temeti sama Mbak Wit. Iya. Dia mau ngapain? Kameranya kamera depan. Sini, Pak Aidil. Aku dulu ya, Li? Iya dong, baiklah. Berdiri apa tiduran? Bebas. Boleh jongkok. Tulis suka hati deh ini. 1, 2, 3. Sebelum baju Nassar foto dulu ya. Sombong. Senang kak. Ya habis masa juara-juaraan. Situ tuh gimana sih sama selfie kemana? Saya nggak ngaku, karena udah anak 2 jadi gitu. Udah sah, ini orangnya coba tanya dia. Coba tanya dia kan gue kita diketiknya. Kata temannya dia nih, aliansi ini. Maya, kata gitu. Ada titip salam teman saya. Siapa? Ini. Oh, berapa karung? Gitu kalau aku bilang gitu. Aku bilang dia berapa karung salamnya. Kembali. Maya kan ya? Iya karena Maya. Dia kena karma juga. Dia tuh sama ini nggak pernah suka sama cewek. Cewek dulu dari dia SMA apa gitu kan. Ketemu. Nggak pernah dia suka. Maksudnya dia nggak pernah. Sampaikan yang benar Maya. Dia nggak pernah dan dia belum suka sama cewek yang ngomong duluan. Yang dia bilang dia suka sama cewek. Konser Nassar akhirnya terjadi dan banyak pelajaran yang bisa kita raih dari perjuangan Nassar sampai bisa sesukses ini. Dan terima kasih juga untuk para sahabat-sahabat Nassar yang telah menemani dan sama-sama berkarya di dunia dan di Indonesia. Ya, teruslah berkarya dan kami akan selalu menunggu karya-karya dari kalian. Oke.